Walaupun jenengan warga miskin perlu dibantu betul, tapi kalau PKH ada syaratnya lagi. Harus gadah niku makin iki bocah sekolah, bocah cilik, lansia salah satu nggih, tidak harus semuanya. Kalau kur duwene lansia ya ora apa-apa, kur duwene bocah sekolah ya ora apa-apa, kur duwene bocah cilik atau balita ya ora apa-apa. Itu harus punya salah satu seperti itu. Paham nggih? Jadi itu yang perlu saya jelaskan bahwa PKH itu bantuan sosial tapi wonten syaratnya niku. Paham nggih? Tahun sehingga tidak bisa masuk dalam kategori PKH. Tapi makanya tetap saya terima dokumennya. Pak Mohsin itu umurnya 71 tahun. Lansia. Taksi anu nggih? Pak Mohsin nggih. Taksi wonten nggih? Bisa rumah tapi Nggih, niki pun langsung. Nggih, niki Secara fisik dilihat ya lansia pun sepuh ya. Tapi kan harus pakainya administrasi yaitu KK atau KTP. Dilihat umurnya dulu. Kalau KTP-nya tidak mencapai 70 tahun, gagal Bu, gagal lansia. Bukan kategori lansia. Paham ya? Dua, harus ada hubungan dengan jenengan. Yang pertama anak. Untuk anaknya, cucunya baru bisa. Di sekolah cucunya pak, walaupun sekakak yang mau tercager, harus anak. Kalau lansia harus orang tua atau mertua. Umur Pak Munasir, Kiki, Lili, Sofia. Terus enggak bu, itu udah mukis. KIP. Masih 68 tahun dereng kategori PKH. Ini asal bos. Oke guys, lancar nggih bos niki. Nah niki kula cek niki jenengan dereng wonten lansia neng mares kula nggih boten wonten. Lansia nggih boten wonten niki 1953 masih kurang 2 tahun male. Dan ini Pak RT ini bapaknya itu wis ora teh kerja papa. Mangke. Mbak kategori PKH itu wajib 70 tahun. Ini kelas atas saja ngirin. Oke. 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 Oke.